Selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan pada kesempatan kali ini akan bermain sebuah game yang bertajuk Pierce the Phantom Carson House. Dan game ini sebelumnya sudah kumainkan di episode 1 Home Alone dan episode yang kedua Norwood Hitchhiker. Dan sekarang kita akan bermain yang ketiga, yaitu Carson House. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Hari ini kita sudah menamatkan dua game. Gue seneng banget, kita udah namatin Lamar, kita udah namatin FIFA rank tertinggi, dan sekarang saatnya kita bermain horror lagi. Kita absen dulu, ada Ilham, ada Ragil, ada AA, ada II, ada UU, ada EE, ada OO, ada bocil kematian, ada bocil caper, ada bocil absen, ada bocil halo, ada bocil FIFA, ada Ruka, ada Rizky, ada Rugi, ada bocil tar lagi maghrib, ada Wawan, ada Lahat. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman ya, sorry nggak kesebut namanya. Pierce the Phantom, salah satu game horror yang paling ditunggu. Carson House, episode 3, September tanggal 24. Namaku Noah, umurku 28 tahun dan aku adalah pria dari Midwest. Suara game pas nggak guys? Suara game guys. Suara game gue gedein deh biar meninggal dah. Ini serem ya anak kecil, jangan nonton ya. Ini terjadi padaku waktu aku umur 18 tahun. Dia menceritakan kisahnya masa lalu berarti nih ya. Sama kayak episode sebelumnya. Tapi aku ingat kejadian ini terjadi seperti kemarin dan aku sangat trauma. Dan ini seperti udah menjadi bagian dari hidupku. Oke, backgroundnya sedikit seperti ini. Ayahku adalah realtor. Apa itu realtor ya? Ayahku adalah realtor dan hampir selalu berteman dengan kliennya. Realtor itu pekerjaan apa guys? Suatu saat dia pulang ke rumah dan dia menawarkan aku sebuah pekerjaan kecil untuk akhir pekan. Ada yang jago bahasa Inggris gak? Salah satu kliennya yang lama pergi beberapa hari dan dia membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya untuk menjaga rumahnya. Oh my god, ini creepy sih. Ini creepy sih guys. Pasti lebih kecil, lebih creepy dari bocil FIFA guys. Orang itu bekerja sebagai COO di local media company. Ayahku bilang orang itu akan bayarin aku $100 untuk menjaga rumahnya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Aku akhirnya menerima tawaran itu karena aku gak ada kerjaan, aku gabut di weekend. Sabtu minggu gue pengangguran. Lagi pula aku bisa juga use the time to get plus I wasn't. Lagi pula gue gak akan pilih-pilih pendapatan yang bisa gue hasilkan. Ya gue akan ambil pekerjaannya. Lalu ayahku mengantarkan aku ke rumah. Wah ini creepy sih. Kok tiba-tiba kita di sini guys? Kan belum kelar baca. Anjir grafiknya tambah bagus ya. Kan kita suruh jaga rumah, kenapa di tempat laundry? Bang, anak kecil di bawah 15 tahun jangan nonton tolong ya. Oh, I can't go here man. Employees only, oke, hanya karyawan yang boleh masuk ya. What? Bro, ini genjutsu, ini mimpi. Bener kan? Bener kan? Mimpi kan? Loh. Realtor tuh yang ngurusin real estate. Oh, thank you Soar infonya. Lagi gila apa dalam? Wait, I see someone. Bleach, what? Di mana kamu memasukkannya? Tempat apa ini? Di mana pemutihnya? Aku butuh pemutih. Gue nggak tahu apa yang lo bicarakan. Aku bilang di mana bleachnya? Waktu tidur berakhir. Kita di sini. Bangun sekarang! Bangun Noah! Noah bangun, kenapa disorotnya ke tetenya? Noah bangun!
Oh, kita dianterin bapak kita mau ke rumah realtor yang kita mau kerja. Kita mimpi, guys. Nih, bapak kita nih, Bapak Noah nih, apa nih? Kamu berpikir kamu bisa melakukan ini? Eh, berapa lama ayah aku tidur? Ah, nggak penting. Yakin nggak mau kerja sama realtor ini? Ya, yakin. Gue demi $100. Roy memanggil dan dia bilang kuncinya ada di bawah batu palsu. Backyard, oke, taman belakang. Oh, karena realtornya lagi pergi beberapa hari, guys. Kita suruh jaga rumah nih. Dan aku bilang, and I like I said, keep the door. Oke, pastikan pintu tertutup ya. Dan jangan bukakan pintu untuk siapapun. Oh, gila cuy, ini creepy cuy. Ada pilihan-pilihan kah? Gue takut pilihan salah cuy. Oke, baiklah ayah. Bye-bye ayah, selamat bekerja. Aku akan mendapatkan $100. Aduh, gelap banget guys. Sebentar, kuncinya di belakang halaman taman belakang ya? Batu palsu, sebentar gue cari batu palsu. Bisa gue buka gak? Ah tuh, had to get key from the backyard. Nah ini backyard nih. Ini backyard guys, ini kah backyard? Batu palsunya mana guys? Kok creepy gini ya suaranya? Ih, gemoy, ada doggy yang jagain. Hei, anjing baik, di mana kuncinya? Aku penjaga rumah baru ini sekarang. Kamu lihat batu besar di taman nggak? Kok aku nggak lihat batu ya? Gelap banget, cuy. Ini kah? Oh, fake rock! Fake rock, nice! Ya, doggy yang lucu dan imut, hey. Ya udah, kamu temenin aku jaga rumah ya. Aku mau masuk rumah nih. Oke, kita lihat-lihat rumahnya bagus. Yuk masuk dulu yuk. Ini guys rumah yang kita akan jaga guys. Kita digaji $100 guys. Rumah orang kaya, pantesan jaga rumah doang $100 cuy. Eh, kunci pintu cuy. Kunci pintu. Aku gak mau kuih, bener-bener. Do not disturb. Ah, takut gua. Kencing, dia mau kencing. Iya, bocil tutup pintu ya. Kencing, di mana cuy? Kencing, Pak. Saya mau numpang pipis, Pak. WC di mana, Pak? Ya, ini rumah gede banget. Kayaknya gue gak akan utak-atik dulu itu deh. Kayaknya gue gak utak-atik itu deh. Oh, tutup. Di atas ya? Kunci, gimana kuncinya itu? Dibocil kunci menyerang sekarang tuh. Gak bisa, coy. Terus kunci. Di atas kali, lantai atas kali. Gue cariin dulu ya, cari. Gila, gue sadar rumah ini lebih gede dari. Ih, kok gelap banget sih. Ini gudang nih. WC-nya di mana WC? Anjir, rumah gede banget cuy. Gila, ini orang kaya banget men. Ini nggak ada lampu kah? Nggak bisa dinyalain lampunya. Jadi takut ya. Merinding gue, sumpah rumahnya gelap banget guys. Mau nyari WC aja susah loh. Tidak bisa dibuka dari luar, harus dibuka dari dalam. CCTV. Edda, WC aja susah banget cuy. Ini kah WC? Hah, apa tuh? Tes! Wait. Ha! Hah, emang kenapa kalau suara gua? Duh, WC-nya di mana dah? Ya udah, Bang. WC-nya gua enggak nemu, guys. Kenapa? Lantai bawah kali ya? Ini belum gue buka nih. Ruangan apa nih, YouTuber apa gimana dah? Guys, ada orang kaya enggak di sini? Orang kaya WC-nya biasanya di mana sih, guys? Orang kaya biasanya di mana sih WC-nya, sumpah dah. Masa WC doang dari tadi gue enggak nemu dah. Alhamdulillah. Wait, gimana cara pipis gimana? Gak mau ke basement, serem! Gila, pipisnya banyak banget. Ini gak bisa dibawain lagi. Nah, apa susahnya sih jaga rumah, siram dulu lah.
Aduh, gue paling benci nih kalau ada SMS-SMS gini, cuy. Ini serem, cuy. Ini dari siapa? Sebentar, ntar gue baca dulu ya. Ini dari teman sekolah kita, mungkin gebetan kita, Evelyn Cooper ya. Dan ini adalah Mr. Carson. Terima kasih, nak, sudah menjaga rumahku. Aku sangat menghargai itu. Maaf, aku harus keluar dulu. Aduh, maaf, aku dapat kontakmu dari ayahmu, Walter. Ayo, kamu bekerja dengan baik di rumahku ya. Ah, nggak jangan khawatir, Mr. Carson. Sangat senang aku buat jaga rumahmu. Hah? Mr. Carson tuh ayah kita apa gimana sih? Mr. Carson yang punya rumah. Iya, ayah kita Mr. Walter. Ayah kita Walter. Aku tidak akan meminta itu kalau itu bukan untuk Zeki. Hah, Zeki? Zeki siapa? Anak itu sudah sakit akhir-akhir ini. Oh ya udah. Aku akan menjaga Zeki. Oke, kamu guys, di rumah ini ada orang, coy. Di rumah ini ada anak namanya Zeki. Ya, terima kasih ya, nak. Oh ya, by the way, ngomong-ngomong tentang Zeki, aku mau mengingatkan kepadamu makan malamnya. Oh, Zeki tuh anjingnya. Zeki tuh anjing. Kamu bisa mengambilkan makan. Kamu bisa mengambilkan makanannya di basement. Baik, gampang. Gampang, Mr. Carson. Gua kira manusia bayi, guys. Zeki tuh anjing. Oke, let's do it, bro. Right on it. Easy, Mr. Carson. Basement ya. Tadi basement nih, basement ini. Ada bayangan yang lihat di dapur. Ah, jangan nakut-nakutin lah. Nggak suka gue ditakut-takutin gitu. Aduh, basementnya agak gelap, kata Noah. Nggak telat kan? Enggak. Aduh, makanan anjingnya di bagian mana tadi? Hah, dia SMS lagi. Oh ya, aku hampir lupa. Aku maafkan aku karena gelap di basement. Kamu bisa mengambil senter di storage room upstairs. Aduh, disuruh ambil senter di upstairs, guys. Kita balik lagi storage room di lantai atas. Kok jadi serem gini ya vibe-nya? Upstairs. Ini ya, ini storage room ya. Storage roomnya aja gelap banget. Ini bukan sih storage room, guys. Gue gak bisa lihat apa-apa, men. Sebentar, guys. Ada nyongnya ya. Oke, gue ngeliat sesuatu tadi. Ini senternya di mana, boy? Apa itu? Ini apaan? Gue ngambil apaan? Oh, ini senternya nih. Ini nih. Ini senternya, guys. Nice. Eh, tutup ah. Gue feeling gue gak enak kalau gak ditutup. Oke, kita balik ke basement ya, teman-teman ya. Tuh, siapa nyongnya gaming dulu, guys? Nah, ini kan enak. Yuk, siap-siap yuk. Kita mau ambil makanannya Zeki ya, makanan anjing ya. Makanan anjing, tadi ada SMS gak? Oke, kita cari aja lah, kita explore aja ya. Makanan, ini kan makanan anjing. Ini bukan sih? Ini dia, bener deh. Ini dia. Itu kan? Iya, udah pasti ini, cuy. Alright, ini dia guys. Tuh ada logo anjingnya. Tuh, ada logo pitbull, ini dia. Let's go. Oke. Ini halaman depan. Itu halaman belakang. Kok WC sih? Halaman belakang lewat mana tadi ya? Gue lewat Oh, lewat halaman belakang. Zeki, makan yuk, Zeki sayang. Kayak ada ngikutin gua. Ada mobil. Oke, Zeki makan yuk.
Had to open the can. Had to open the can. What? Bukanya pakai apa, guys? Buka makanan anjing. Ini kah? Can I do it with this? Cakep. Makanan anjingnya sudah terbuka. Ayo kita kasih makan si Zeke. Gue masih bingung sumpah rumah ini, guys. Depannya mana, belakangnya mana ya? Gak masalah kan gue lewat sini? Oke, dulu, guys. Tinggal kasih, Bang. Oke. Good dog, Zeke boy. Good dog. Makan yang banyak ya. Daya saya masuk lagi ya. Oke, Mr. Carson. Nice, ini gue buang sembarangan, bad ending gak, guys? Nah, gue buang situ aja ya. Hey, kamu pernah mendengar, pernah mendengar Walter adalah ayahmu itu jago komputer. Aku punya bantuan, minta bantuan kepadamu. Komputerku akhir-akhir ini rusak. Sistemnya ngehang semua. Oh, jadi Mr. Carson komputermu sistemnya rusak ya? Oh, minta dibetulin ya? Ya, gue punya banyak equipment yang gak kepakai. Dan gue gak mau kenapa-napa. Ya udah deh, Mr. Carson. Gue bantuin deh komputer lo ya. Di mana? Lantai atas ya kalau gak salah. Lantai berapa? Lihat chat kiri. Oh, chat kiri gak ada apa-apa, cuy. Chat kiri kucing, guys. Noh, gambar kucing. Ini gebetan kita di sekolah. Komputer lantai 2 di kamar, kata Nyonge Gaming. Oke, Nyonge Gaming, bantu biar good ending dong. Gimana nih, ku takut nih. Game begini soalnya ada bad endingnya. Ntar bocil kecewa menyerang. Ini center perlu banget gak gue pegang-pegang? Hey, goblok, kaget. Thanks, kid. Ale Carson 5387, apa itu? Ale Carson 5380. Oh, Nyonge Gaming udah tamat nih, guys. Good ending, guys. Gudang, ini gudang. Gue udah mulai hafal ya ruangan-ruangannya ya. Ini gue gak tahu nih, ruangan tidur sih udah pasti ya. Udah pasti ini ruangan tidur, guys. Tutup aja lah. Ini ruangan. Nah, ini kan ruang komputer. Mr. Carson, ini kantor Mr. Carson. Sepertinya adalah tempat. Dia penambang Bitcoin, guys. Tuh liat tuh, miner loh dia. Ali Estate nih, bos. Yuk, kita betulin komputernya. Yang mana nih, Mr. Carson? Laptop atau komputer? Komputer ya? Let's go. Okay. I remember I was doing calculus that night. Nyalakan monitor. Passwordnya apa ya? Wait, kok si Mr. Carson gak ngasih password? Ale Carson berapa tadi? Sebentar. Sebentar, Ju. Udah. Ale Carson 5387. Ale Carson. Gila, game ini real banget, cuy. Sampai disensor segala padahal di game. Ini tanda tanya apa? Passwordin meo-meo. Hah? Meo-meo. Aku masalah sih. Capsule ngaruh gak sih? Ale Carson 5387. Lah, kok salah? Ale, udah bener loh. A-nya gede, cuy. Ngaruh capsule kayaknya ngaruh, guys. Ngaruh. Tunggu F-star ya, guys ya. Nih, gede. Oke. Ale Carson 5387. Sebentar. Capsule dihitung, guys. Ale. Gila, real banget. Carson 5387.
Benderanya gede gila, game ini real banget cuy. What? Sebentar, XX, apa nih XX? Ainet. Oh dia error, bener komputernya masih error guys. Ah kita betulin dulu komputernya. Wah ini virus nih, aduh gimana gue gak ngerti cara betulin komputer dia. Error semua. Guide for being restore coba. This video ini akan membuat kamu lebih baik berbicara dengan orang. Istirahatlah kalau kamu butuh istirahat. Kevin bokep anjir, kayak Pornhub anjir suaranya. Jangan kasar saat bertemu dengan orang, jangan kasar. Dengan kalian menjadi kasar, sorry, ini kan tutor buat ngobrol sama orang kok tadi ada. Oke anak kecil udah gue bilang jangan nonton ya, anak kecil jangan nonton ya. Step 2, oke step 2. Tetaplah tenang saat berbicara dengan orang. Anjir gue kayak mau nangis guys, sumpah guys. Dengan menjadi tenang, kamu akan menjadi orang lebih baik. Kok ini serem banget ya, sumpah ini creepy banget cuy. Nggak, gue nggak mau lagi, ini video bokep ini gue nggak mau. Udah, ini aja guys, tadi mana yang bisa, ini internet browser nih. Ini kali ya, udah download antivirus, cobalah. Aduh, gue takutnya bad ending download antivirus, cuy. Gue takut antivirus jadi bad ending. Coba ya. Aduh, takutnya ini malware. Jangan di download, download gak nih? Download aja lah. Oke download, kata Nyongi download, oke aman-aman gak bete nih. Tapi jangan spoiler ya, jangan spoiler bener. Tapi kasih tahu kalau ada langkah-langkah yang menyebabkan bad ending. Yes, perform full scan. Yes, kita scan, please kita hancurin virus di komputernya Mr. Carson teman-teman ya. Oke, semoga baik-baik aja teman-teman. Kita download dulu filenya. Aduh, gue gak mau buka lagi, tadi video tadi serem banget cuy. Nice, gila ini game seru banget, parah. Yes, kita menemukan virusnya, remove. Nice, kita... Oh, virusnya Rainbow System. Di Rainbow System 5. Nice. Lah, kok masih error sih? Kan udah dibetulin virusnya. Ada beberapa file yang bisa, ini negara apa? Guys, ada yang ahli negara gak? Ada SMS dari Mr. Carson, aduh ini game-game gini apa gunanya cuy? Angola, next! Sebentar, itu yang dia, FIFA Denmark. Ada SMS cuy, itu gak ada gua. Indonesia! Lah, wah parah nih game. Bro, ini Indonesia, bro! Bro, nggak ada Indonesia! Guys, gue harus baca SMS, kayaknya nggak ada waktu deh buat main-main game gini, guys. Poland ke Bali, kocak! Aduh, bocil Poland menyerang lagi. Bocil Poland menyerang, cuy. Lah, kok bener sih? Ih, ini bukan Poland, Indonesia! Men, kita keluar aja nggak ada gunanya kayak main ginian guys. SMS dari pacar kita. Wait, that place got a TV. Aduh, kayaknya nggak penting deh SMS yang kiri, coba SMS kanan. Tell to that to my kid, but thanks, I'll drop you nice tip when I get back. Oke, komputer udah gue betulin. Perlukah kita main mini game ini?
Perlu nggak sih diselesaikan, guys? Coba main cepet yuk, gue nggak tahu ini apa guys? Latvia. Saudi Arabia nggak mungkin. Kayaknya enggak deh. Peru atau Guinea Bissau. Peru. Udah dong, kebanyakan. Udah lah, cukup lah. Ah, bosen lah, ngulang lagi. Bosen, nggak guna, nggak guna. Lihat CCTV coba. Ek bisa nih, ek masih rusak. Kalau CCTV. Wah, ini creepy sih, sumpah. Please, jangan ada yang nongol yang aneh-aneh dong. Gak ada apa-apa. Oke, itu si Zeki. Zeki lagi makan. Aman. Aman kok. Aman rumah kita. Semua pintu ketutup, aman. Tapi firasat gue kok buruk ya. Kayak main FNAF nih, guys. Aman, gak ada apa-apa. Gak ada anomali. Tidak ada anomali, aman. Harus kelarin bendera. Coba lah, gue jaga dulu lah. Nggak ada instruksi lagi dari Mr. Carson. Apa harus main bendera sampai tamat ya? So far so good. Apa sih bocil sus? Iya kali ya, main bendera sampai tamat kali ya. Coba deh, gue main bendera sampai tamat deh. Ih, serem banget basementnya. Enggak ah. Enggak ada instruksi apa yang ceweknya ini ya? Weird, remind me of cooking with Jeffrey on channel 10 last night. Enggak, itu enggak penting tuh, basa-basi doang. Nunggu kali ya, nunggu instruksi selanjutnya ya? Bendera wajib dimainin sampai dapat pesan. Coba-coba ya udah kita main bendera lagi deh sampai kelar ya. Ini ruangan apa nih? Ya udah kita main bendera lagi deh. Kalian enggak apa-apa, enggak bosen kan main bendera ya? Oke, ya main bendera, ada yang bilang main bendera sampai kelar. Jangan bohong. Nonton TV dulu, Bang. Aduh, bocil nonton TV emang. Oh, what is a bird? Where remind me of cooking with Jeffrey. Haha, ya, hold on, wait. That place got a TV? Haha, ya, hold on. Oh iya bro, ngehe yang bilang bendera. Bener, cok. Cok, bener, cok. Disuruh ngecek sama girlfriend. Woi, bocil bendera. Siapa tadi yang bocil bendera? Sesat banget, anjir. Sesat. Eh, komputer nyala gak apa-apa kan ya? Anjir, kaget gua. Jeffrey, and today we are cooking cat food. I love me cat food. It's my favorite dish. It's super enjoyable. And yes, cat food. Yeah, my favorite. Doesn't that just look delicious? We can't eat this. It's raw. So first, we are going to gently pour the cat food. Aduh, gue gak suka film ini, Evelyn Cooper. Biar lu gebetan pun juga. Gue lebih suka Doggy, gue lebih suka Zeki. Like a baby suckling upon a mother's bosom. Oh, lucky baby. Nih, normal TV channel in Ohio, guys. Jeffrey, really just be Jeffrey sometime. I don't care. Gua gak suka Jeffrey, gua gak suka tutor channel memasak makanan kucing di channel 10. We will need a piece of cardboard, a glass, and some milk. Cardboard, glass, milk, kayaknya tuh penting deh.
start, we poured the milk into the glass. La Squidward! Next, we dip the cardboard in... Troy Carson, SMS! Tell that to my kid. Look at that. But thanks. I'll drop you a nice tip when I get back. Oh, ini tadi. Also think you should get the grocery before it get too dark. Nih, ada cash. There's some cash in my nightstand. Kita disuruh belanja, cu. Disuruh belanja, guys. Cash in nightstand tuh bahasa Indonesianya apa sih? Dah bacot level, dah cepet-cepet. Nightstand, nightstand tuh apa ya bahasa Indonesianya? Aku benci iklan ini. Lagi iklan filmnya nggak peduli. Gue mau belanja. Gue mau dibayar nih. Ampu. Ada cash katanya di nightstand. Nightstand. Nightstand guys. Ada yang tahu nggak guys? Nightstand itu apa? Gue lumayan jago bahasa Inggris tapi itu gue nggak tahu tuh. No, but you're missing the best part. Ya. Ya. Gue kelewatan guys. Cewek gue marah sama gue. Aduh, takutnya gue kalau nggak ngikutin pacar kita bad ending. Guys, nggak apa-apa ya, gue nggak nonton bareng Evelyn ya. Sorry Evelyn, gue mau belanja keburu kemalaman, kocak. Lah, kok nonton lagi apa sih? Matiin TV-nya, kocak. Nah, sorry, keburu kemalaman. Supermarket keburu tutup. Nightstand, coba nightstand kata Nyonya Gaming apa tuh? Nightstand, meja tidur. Nightstand, meja tidur, lantai 2. Serem lagunya. Tempat tidur tadi kalau nggak salah. Apa sih lagunya, biasa aja dong ini nih. Oke guys, kita belanja buat Mr. Carson guys. Belanja di supermarket guys. Lu belanjanya banyak lagi tuh, harus pakai keranjang tuh. CCTV, aduh bocil CCTV apalagi sih? Orang mau belanja. For your trouble, get something for yourself as well, it's on the house. For your trouble, get something for yourself as well as it's on the house. Maksudnya? Kamu bisa naik sepedanya Alek. Aduh bocil CCTV, anjing bocil CCTV, sumpah. Muasin hasrat bocil, gak ada puas-puasnya, gak ada kelar-kelar nih bocil CCTV. Elah bocil CCTV. Ada aja dah, harus sabar-sabar gue mau bocil CCTV anjir. Apa sih bocil CCTV? Ape bocil CCTV? Gak ada. Mana? Gak ada, udah naik sepeda aja udah. Oh, mamam tuh bocil CCTV. Eh, kita mau ngambil sepedanya Alek ya di garasi guys. Let's go. Mau belanja nih buat Mr. Carson nih. Gue gak ngerti ini, gue takut salah. For your trouble, get something for yourself as well it's in the house. Ambil pisau gitu buat melindungi diri sendiri. Masa gue ambil pisau? Enggak sih kayaknya guys ya. Enggak guys, kita langsung aja guys ya. Langsung aja guys, ambil sepeda guys, di garasi guys. Loh, gue deg-degan sih sumpah. Garasi ya, garasi. Garasi kan. Garasi. Mungkin kalau rumah orang kaya bule, setahu gue garasinya, garasinya di depan rumah deh, di kanan deh. Coba ya, kita coba cek ya. Semoga benar guys. Oh benar kan garasinya di situ? Gue buka dari depan apa dari dalam? Really was too lazy to model the garage. What do you mean? Oh ini guys, nice. Supermarketnya di mana, Bang Carson? Ih, kagak ada tutor. Tuh supermarketnya arah mana nih, Bang? Bang, supermarketnya di mana? Ke kanan apa ke kiri, guys?
Kanan aja dah, kayaknya kanan sih. Feeling gue sih kanan, guys. Semoga kita gak dibegal ya sama kriminal ya. Awas ketabrak mobil, yaudah gue ambil di trotoar kali ya. Lah, kok gelap? Jam 9 lewat 22 malam. Aduh, ngaruh kah gara-gara kemaleman? Ini supermarket nih. Oke, sepedanya situ dulu ya. Enggak bad ending kan sepedanya situ? Is it supermarket? No, I don't think. Aduh, di situ, guys. Eh, sepedanya gue parkir sana aja. Awas mobil, coy, mobil, awas. Susah banget nyetirnya. Oke, gue parkir sini aja ya. Oke, okay. Inget-inget guys, bla. Aduh, belanjanya banyak banget. Ya, inget-inget ya, ranch strawberry jelly. Guys, ini boleh gue screenshot dulu gak, guys? Boleh gue screenshot gak biar gak bad ending, guys? Boleh gak? Biar hafal, guys, biar kita gak usah buka-buka terus. Boleh gak? Boleh gak? Ada yang keberatan gak? Bocil keberatan, bocil curang menyerang gak? Boleh ya, boleh ya, boleh ya, boleh ya. Banyak banget cuy belanjaannya, guys. Banyak sekali ini, ntar lupa, takut lupa terus bad ending gitu. Jadi gue catat dulu ya, nah ini kan enak nih. Dah tuh. Oke, ranch. Selamat malam, Nek. Selamat. Hey San, kamu bekerja di sini? Enggak, gue cuma mau shopping. Ah oke okay, San, kenapa Nek? Ada yang bisa aku bantu? Anakku suka mustard. Aku kesini untuk mendapatkan mustard, tapi dia but I can't find it for the life of me. Aduh, ini nenek minta tolong diambilin mustard, coy. Yaudah, oke, okay. Why not? Gua ambilin. Oke, okay, tunggu sini ya. Aduh, kita bantu nenek bentar ya. Mustard, is it mustard? Is it mustard? Curry sauce. Aduh, nyari item gini gue mager banget dah, sumpah. WYDD apa tuh WYDD? WYDD apa, guys? Aduh, master di mana cong si nenek ini kok nyusahin kita ya? Kabar nek ya. Turner dan Andi. What do you do? What are you guys doing? Mustard ada di rak paling ke di rak paling atas kalau nggak salah bang, kata Nyonge. What are you doing here, bro? Your girl was here. She just left. Hah? Pacar kita di sini? My girl. Siapa namanya? Kara or something? Bro, gue udah bilang. Mereka udah nggak pacaran. Ngegosip. Oh ya, aku harap cewek lain cepat. Aku tidak sadar. Jangan dengarkan dia, dude. Apa sih ngomong apa sih ini dua anak muda ini? Wanita itu berparti ria dan bergonta-ganti pasangan. Bro, dia sepertinya lebih tua tanpa makeup. Ih, gak penting banget. MILF energy, bro. Gak penting banget sih percakapannya, tapi... Ah, sepertinya dia seperti... I think she more like... Oh, dia gotik deh, cewek gotik. Lu ngapain di sini? Gue lagi mau belanja, gue lagi house sitting untuk Bapak Carson. Ya, di rumahnya Alec, benar. Udahlah, kalian whatever lah, kalian Evan aja lah, gue mau nyari mustard. Gue mau nyari mustard nih buat nenek. Guys, gue takut bad ending, guys, kalau mustardnya gak ketemu, guys. Is it must? Yes, ini nek, ini nek. Nah. Yes, kita bantu dia. Makin jauh dari bad ending, saudara-saudara. Sekarang kita akan belanja. Baru kali ini kita akan belanja. Ambil keranjang dulu. Ambil choco spread. Ini kan choco spread, ini kan selai kan. Choco spread. Ambil strawberry jelly. Selai strawberry jelly itu selai strawberry dong. Ini kah? Selai strawberry, semoga nggak salah ya. Selai strawberry. Lalu ini kalau gue salah ambil buat ini nggak? Susu dan telur.
Ambil susu dan telur. Ambil susu dan telur. Ambil aduh banyak banget. Banyak banget ini barangnya, coy. Susu. Ini telur bukan sih? Ini telur bukan sih, guys? Ini kayak bawang loh. Semoga gua enggak salah ambil ya. Semoga gua enggak salah ambil. Gua bingung banget, guys. Ini banyak banget, men. Ah, ini susu nih. Nih, ambil susu. Susu dan. Susu, telur. Telur, bro, telur. Garden Pea Honey, madu. Madu kayaknya di kapsul-kapsul ini, guys. Is it madu? Curry sauce. Selai kacang gak perlu gak? Selai kacang. Bang jangan lama-lama, ih sabar guys, ini susah banget guys. Ini madu bukan sih? Ah, madu dan rice. Nasi Uncle Tony, nasi merek Uncle Tony. Ini sereal. Nasi mereknya Uncle Tony ya, gak boleh yang lain nih guys. Nih. Oke, checklist ya, checklist. Ini dan. Ini belum. Baru susunya. Madu dan kecap, tomat. Telur sebelah kirimu, Bang, sebelah kiri gua. Sebelah kiri gua. Where? Di mana Jong Gaming? Cepat disabar. Oh, ini nih. Ambil telur susu dan. Oke, cek. Range tuh apa range? Cek. Kecap gua tadi lihat. Nah, nasi Uncle Tony, nasi merek Uncle Tony. Ini juga. Tuh bocil lama menyerang kah? Ini kecap berapa sini, guys? Berarti tinggal cek. Garden Pea tuh bahasa Indonesianya apa, guys? Ranch kayak saus putih. Is it ranch? Garden Pea sama ranch tuh bahasa Indonesia apa sih ini? Apa? Ranch. Cek. Tinggal Garden Pea sama beras merek Uncle Tony, kacang polong udah pasti di kulkas ya harusnya. Di daerah-daerah sini daerah sayur. Ini kah? Ayam, daging ayam. Sudah udah muntah, sampai udah muntah-muntah nih, guys. Enggak ada, men. Nasi doang sih, ini apa ya? Nasi organik Uncle Tony. Enggak nih. Ini manis-manisan, guys. Di sini kah? Coba kita cek sini ya. Guys. Ini rokok, coy. Yang bilang di kasir rokok. Di mana sih dua lagi, guys? Susah banget, guys. Beras di lantai, beras di karung. Aduh, sungguh diburu-buruin. Coba kalian cari sendiri, susah tahu. Tinggal dua, gue takut bad ending. Aduh, bocil nasi di bawah menyerang, men. Nasi ini, mana nasi. Pada sesat semua lagi. Ambil semua aja, Bang, ambil semua aja, takut bad ending. Tunggu, gue nanya Nyongnya Gaming aja, yang veteran ya, Bang. Ini Indomie goreng, kocak. Peas di deket kulkas tuh, Bang. Oke, coba cari peas. Ntar, guys, ini gue menghadapi berapa ribu bocil, guys, dengan teorinya masing-masing, guys. Pusing banget, guys.
Ini alkohol, enggak ada di kulkas, Peas. Susunya salah ambil. Susu salah ambil gimana sih, Cok? Jelas-jelas tulisannya fresh milk. Please, please guys, tolong guys, yang sesat diam dulu, tolong dong. Please, yang sesat diam dulu guys, tolong guys. Please. Diam dulu, shut the fuck up dulu guys. Ini susah sekali nyarinya, cuy. Diam dulu guys ya, yang sesat please diam dulu. Aduh, muntah-muntah. Ya jatuh lah telur gue itu. Ini apa sih ini? Uncle Tony, beras merek Uncle Tony itu di beras dan juga Garden Pea. Gue nggak bisa baca chat guys, ini di chat terlalu rusuh guys. Gue harus cari sendiri guys, baik-baik guys. Eh kayaknya ini deh. Mampus, dapat bocil. Nah bocil yang sesat bilang deket kulkas. Oke, tinggal beras. Beras. Baca baik-baik. Itu Garden Pea tuh dapat tuh. Rupanya dia bukan di kulkas ya. Tinggal beras merek Uncle Tony. Ini apa sih? Ini tisu, tisu. Ricey spicy. Nah kemungkinan ini guys, Uncle Tony, awas jangan salah merek cuy. Uncle Tony, ini Uncle Tony bukan Elo, itu merek Elo. Harusnya dia di derajat sini guys. Bukan? Berapa ribu bocil guys yang harus gue hadapi guys. Ada yang bilang di kulkas, ada yang bilang di kasir. Cek! Range cek! Strawberry jelly cek! Choker spread for Alex. Sebentar. Oke sabar dulu ya, gue make sure dulu guys. Ah telur gue jatuh, serius. Wah jangan sampai jatuh cuy, itu paling penting nih. Jangan lupa telur. Emang iya guys, telur jatuh guys. Apa sih orang masih ada itu? Sumpah bocil sesat banget cu. Itu ada tuh dibalik itu, tenang, kalem. Agak sesat bocil. Range cek, saus putih, strawberry jelly cek, choco spread for Alex cek, susu dan juga telur cek, Garden Pea cek, honey udah dong, honey tadi udah gue ambil kan. Rice merek Uncle Tony, kecap itu sos tomat. Kalau kelebihan uangnya nggak akan cukup, aduh gara-gara. Ya Allah gara-gara bocil, tuh kan telurnya gue ambil dua gara-gara bocil. Lawak yang bilang jatuh anjay. Yes, please. Aduh, semoga bener nih guys ya. Gue takut salah men, semoga bener men nih. Gara-gara bocil telur jatuh cuy, sesat banget. Gue takutnya kelebihan bad ending guys. Udah pulang yuk. Nggak lucu banget pulangnya ketabrak mobil anjir. Nggak lucu banget pulang ketabrak mobil men. Kelebihan nih, kita belinya telurnya dua nih, gara-gara bocil jatuh nih. Semoga gak bad ending ya, telurnya dua ya. Aku jalan di sini aja lah. Kecap itu bukan kecap, kecap tuh saus tomat kocak. What the fuck man, kecap kok yang hitam, masya Allah. Aduh, 20 menit gua habiskan di situ guys. Eh, rumah gue yang mana ya tadi ya? Aku harus gue pipis lagi. Kayaknya rumah gue bukan. Aduh, sepedanya kalau di situ bad ending gak ya? Eh, rumah kita mana cu? Cu, rumah kita mana cu? Cu, mirip semua rumahnya. Situ kayaknya situ deh. Marah-marah mulu, buset, gimana gak marah-marah anjir, ribuan bocil sesat yang gua hadapi cuy. Itu bukan rumah kita sih, itu rumahnya Mr. Carson. Anjing bisa lupa gitu sama rumah sendiri. Nah, yang bilang lupa sama rumah sendiri gak ngikutin dari awal ya. Itu rumahnya Mr. Carson, kita cuma jaga rumah. Coba ini kayaknya rumah gue, enggak bisa.
bisa, kalau bukan rumah kita nggak bisa, guys. Jauh banget rumahnya. Setan, susah banget nyetirnya. Oke, semoga nggak kelewat ya. Ah, ini sekitar sini berarti, guys. Ini nih, ini bukan sih. Udah, sepedanya di situ aja nggak apa-apa ya. Gue nyari jalan kaki aja, guys. Ini semoga nggak bad ending ya. Oh, itu tuh. Ini guys, ini guys. Eh, ini bukan sih. Terus saya harus ngapain, Mr. Carson? Saya udah belanja nih, Mr. Carson. Keretanya nanti. Taruh di dapur, Bang. Belanjanya oke. Kalau nyonge gaming yang ngomong, gua percaya, guys. Kalau bocor CCTV, gua nggak percaya. Eh, pintu udah gue kunci kan? Nggak bisa nyok, masukin satu-satu. Are you sure? I keep the grocery in the kitchen. Oh, udah bener ini guys, bener guys. Udah, nggak usah masukin satu-satu, men. Dah, situ aja lah. Like I said, I have to get on my school work for Monday. Gue harus ngerjain PR. Gue harus ngerjain PR, guys. Gue harus ngerjain PR, cuy. Eh, pintu udah gue kunci kan ya? Udah semua cuy. Gue mulai deg-degan, men. Aduh, bocil CCTV menyerang gak? Bocil fetish CCTV. Aduh, ada bocil sepeda, ada bocil CCTV. Ini ruang apa sih? Ruang YouTuber, anjir. Ke lantai atas aja kali ya? Ke lantai atas aja kali ya? Kita mau ngerjain PR. Mungkin di ruangnya Carson. Di ruangan Mr. Carson. Oke, gue coba ke atas deh. Oke, semoga gak bad ending, teman-teman. Aduh, boleh deh CCTV deh, why not? Oke, belanjaan masih aman. Oke. Wah, bikin gue panik. Zeki di dalam, guys. So far, so good. Aman. Gimana cara kita ngerjain PR ya? Katanya si Noah, kita mau ngerjain PR. Tapi bagaimana cara mengerjakan PR? Ini, buku ini. Oke, aku butuh kencing. Oke, kita kencing dulu ya. Kita kencing dulu guys ya. Kencing lantai satu men. Aduh, bocil maghrib. Iya, udah maghrib ya, guys. Iya, guys, aku paling pendosa, guys. Ya, selamat beribadah yang mau ibadah ya. Selamat ibadah adik-adik ya yang mau ibadah ya. Aku fokus dulu menjaga rumah ya dan fokus kencing. Nah, kencing dulu, guys. Gila, kencingnya banyak banget, men, dia. Oke, nice. Alright. Yuk kita kerjain PR-nya, teman-teman. Eh, tangganya di sini. Oke, SMS.
SMS dari Andy Reynolds yang di supermarket, dude. Lo bilang lo di rumah Carson semalam ya? Lo harus lihat ini. Coba cari Roy Carson, perceraian Roy Carson di internet. Guys, kita disuruh searching tentang Roy Carson di internet, cuy. Oke, siap. Roy Carson divorce. Wah, ini creepy, ini udah mulai creepy sih. Roy Carson, penemu dari BN Media, mengatakan bahwa dia mendapatkan ancaman pembunuhan dari fans yang marah. Dari fans mantan istrinya yang marah. Wah. Guys, ini mau ditranslatein guys, yakin guys. Tidak yakin, audiens sangat ribut tentang banyak netizen dan viewer ribut ngurusin kehidupan selebriti. Personal matter, mengikuti ikut campur urusan orang. Kita melihat wajah yang tidak asing dari Roy Carson, penemu dari BN Media. Wah, ini rumahnya guys. Setelah sukses, Roy Carson mendapatkan orang ketok-ketok depan pintunya. Seseorang di depan pintu. Guys, Guys, gue panik. Buka apa enggak guys. Atau kita cek CCTV dulu, baru nih bocor CCTV. Gue mulai gelisah cuy. Oke, Zeki aman. Guys, buka apa enggak, guys? Dia ngebel terus, guys. Kurir kah? Kalian lihat, Roy Carson ada orang yang mau mengancam dia mati. Paket kayaknya JNE dah. Paket coy. Kurir lo. Kasian lo, mereka mau cari nafkah juga lo, mau kerja lo. Kalau pembeli nggak keluar, kasian mereka nunggu lama. Ambil sesuatu buat jaket. Thank you.
dulu. Tunggu depan, cowok. Lu kenapa nggak tunggu depan? Kenapa nyamping gitu? Kan gua kaget. Kita nggak order pizza, lo. Hey, ini mungkin request yang aneh, tapi kamu pikir apakah aku boleh nunggu di dalam saat sampai hujannya kelar? Oh my god, lu orang asing. I don't know you, man. I don't know you, man. Wah. Buruk sih, ide buruk ngasih dia nginep sampai hujan reda, cok. Wah, gue takut nih pilihan penting, guys. Bad ending apa good ending ini, guys? I don't think so sih. Logika aja kan, ayah kita bilang jangan sampai orang nginep. No, yang ini bikin alasan. Kayaknya bokap gue nggak bakal seneng deh, soalnya dia di atas, ya. No, kita kasih alasan. Kalau mau tegas gak tega, kalau mau pilih yang no gak tega, gue jawab yang gue akan jawab yang dengan tegas kita jawab no. Dengan tegas, gak usah pakai alasan, no. Orang Amerika biasanya gitu, guys. No ya no. Aduh, kalau gue jahat malah bad ending gak? Aduh, gue jahatin dia, tega banget gue, dia hujan-hujanan, cok. Gue terlalu tegas, cok. Hei, kasihan hujan-hujanan. Ya lu kan bawa mobil, cok. Hujan-hujanan 5 meter doang itu. Siapa yang mau makan pizza sebanyak ini? Oke, kita nonton TV lu. Nonton TV lu, guys. Nonton TV sambil makan ngemil pizza, bro. Aduh, botol CCTV menyerang lagi kah? Oke, kita nonton TV dulu ya. Man, that's creepy. Makan dong, cara makannya gimana? Oh. Oh, ada SMS dari Pak Carson. Pak Carson SMS. Hey,
Oh, pizzanya dikirim sama ini, Mr. Carson baik banget, guys. Mr. Carson ngirimin kita pizza, kita lagi jaga rumah. Jack. Alright, udah sampai Mr. Carson, udah aku makan nih. You'll have to spend the night. Sumpah deep web anjir, bocil ini bocil auto mimpi buruk, guys. Tell me what the radius of two squares is. I'll think about sparing you. My name is Jack Barnes. I have been held hostage by Mr. Holland for 37 days. Good night, Noah. Oh, ini pacar kita SMS. Sorry, gue telat. Gue tadi kerja ngebeli supermarket. Selamat malam, Ivis. Selamat bermimpi, Bas. Mimpi yang enak. Normal video in OI. Anaknya kagak ada badan, anjir. Anjir. Ini video in Ohio nih. Badan anaknya mana, cuy? Ah, gue habisin lah pizzanya. Yang itu gak bisa, cuy. Mouse-nya gak bisa diarahin. Pengirim tadi ketahui, coy. Siapa ini? Udah boleh ngomong. Pengirim tadi. Oke, gue baca, kita baca ya. Hey, apa kabar? Makan malam apa yang kamu dapat? Pizza? Jawab apa enggak? Jangan dijawab deh. Jawab kali ya? Pizza?
bikin PR, lanjut bikin PR, coy. Lanjut bikin PR, guys. Kamu nanya. Lo bertanya-tanya. Thought I have that pizza first. What? What do you mean? Makan pizza lagi gitu? Gue lagi makan pizza. Aduh. Lanjut nonton aja dah. PR gak bisa, gara PR suruh makan pizza dulu. Nah, habisin dulu pizzanya. Aduh, ini habisin langsung. Wait, gue gak bisa ke situ lagi, cuy. Gak bisa, pizzanya udah men... Ah, kena, nice. Oke, mungkin gue udah bisa garap. Nah, kita kerjain PR lagi, teman-teman, ya. Kita kerjain PR lagi ya, guys, ya. Aman. Let's go. Gila, anaknya mandiri si Noah ya, ngerjain PR, kerja jaga rumah. Aduh, ini pagi banget, bro. Ini subuhan, bro. Mati lampu saat gue udah lagi pertengahan ngerjain PR. Oh my God, dia SMS lagi, co. Pengirim tak terduga, tak terkenal. Apakah kamu sendiri? Kenapa kamu ngabain aku terus? Kenapa kamu jahat sama aku? Kamu gak dewasa. Baiklah. If you're gonna be like that, Todd lebih suka. Todd lebih hot. Kamu siapa? Kamu wanita simper. Guys, ini good ending atau bad ending? Bu Ari, bukan gue yang jawab, kocak. Kamu siapa? Kenapa mati lampu tiba-tiba? Aduh, prank kah? Kok komputer lagi sih? Gak usah panik, jangan panik. Wah, anjir, ini creepy banget, sumpah. Tadi senter gue mana sih, by the way? CCTV, aduh, bocor CCTV menyerang lagi, cuy. Bocor CCTV menyerang lagi, guys. Apa tadi passwordnya? Ale Carson 53. Eh, kok komputernya masih nyala padahal mati listrik loh. Lah, kok jadi gini? Basement, ruang tamu, ruang atas. Wait. Cek Zeki, bang, please. Iya, ini lagi cek Zeki, nyongnya. Zeki nggak ada. Ada cewek lewat, sumpah gue nggak bohong. Di kepala gue ada cewek lewat, coy. Guys, gue nggak bohong, guys. Guys, mau cek Zeki tapi ada cewek lewat tadi. Ada yang lihat gak? Lo kok hilang? No, Zeki. Guys, gue boleh keluar nih, cek Zeki. Yakin keluar, gelap-gelap gini, cek Zeki. Wah, ini bro gelap gulita gini, cuy, gak kelihatan apa-apa, cuy. Where is my goddamn center, bro? Ini yakin nih gue suruh Jack saya. Bro, ini gelap banget, sumpah. Yakin nyonge gaming? Center gue di mana terakhir, guys? Wah, nyongnya gaming suruh ngecek keluar. Oke, kita raba-raba jalan aja. Guys, ya. Oke, I still see something, bro.
Oke, masih ada cahaya dari luar. Gue bisa lihat dengan cukup jelas. Oke. Center key. Gue tadi center gue taruh mana sih? Oke, harusnya di sini taman keluar, guys. Ada yang ingat gak center gue di mana, guys? Ada yang ingat gak center gue di mana? Gue lupa banget main, apalagi udah gelap gini, cuy. Dapur ya, kayaknya di dapur sih, tapi kok. Wah, enggak kelihatan, cuy. Gelap banget, cuy. Enggak enak, cuy. Aduh, harusnya gue siapin center di atas. Ya udah, gue akan cek aja lah. Kok sangat dingin di luar? Seke? Seke, gue gak bisa lihat apa-apa, sumpah, gelap banget. Center gue kira masih gak kepake lagi, udah gak kepake, co. Dimana Nyonge Gaming Seke-nya? Seke-nya menggonggong. Ambil dulu center, tot, senternya lupa, tot, di mana? Tunggu, cari center dulu, bener, cari center. Center, sumpah, gelap banget, cuy. Aduh, gua kalau lama-lama gini bad ending kah? Center, goddammit, where are you, center? Bentar, kita pakai cheat dulu boleh enggak? Pakai cheat dulu boleh enggak, guys? Pakai cheat dulu boleh enggak, guys? Boleh pakai cheat terang dulu enggak, guys? Boleh enggak? Kalian marah enggak gua pakai cheat terang? Hop. Nah. Oke, sebentar ya, gue cari center. Nah, center. Centernya di mana? Apa jangan-jangan centernya udah hilang? Udah nggak bisa diambil lagi? Center gue buang di mana tadi ya? Di garasi ya? Kalau nggak salah di garasi deh. Di luar, di garasi, ya di garasi. Sepeda, bener. Yes. Oke, kita ambil center dulu ya. Aduh, gue takutnya ambil center bad ending, coy. Bocil center, co. Itu kok cewek sih, co. Anjing kaget banget, sumpah babi. Bocil center, dajal. Co, bocil center, gara-gara center, co. No. Aduh, please jangan bilang ngulang lagi dari awal nih, guys. Please jangan bilang ngulang lagi dari awal. Tolong banget dong, jangan ngulang dari awal dong. Please, anjir tuh sumpah kaget banget loh. Anjir, dia lagi ngumpet gitu, cok. Kaget banget, cok. Can we continue, please? Paura! Oke, masih bisa, guys. Anjir, sumpah kaget banget gua. Guys, checkpoint. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gila nih game. Tunggu guys, tunggu. Ya, kelarin. Anjir, sumpah itu gila, gue udah lama 5 tahun main nge-youtube, baru pertama kali kaget lagi kayak gitu, coy. Gila, itu ngeri banget, sumpah, Jan. Kaget gue, sumpah, cuy, ada cewek ngompet di semak-semak, tai. Ini gara-gara bocil center, coy. Wah, centernya dijagain sama dia, coy. Gak bisa, guys, centernya dijagain sama dia, guys. Aduh, Nick. Sebentar, gue liatin dulu ya. Itu sengaja, bapak kau sengaja, anjir. Gue mau ambil center. Oke, gue ini dulu deh. Gak bisa, guys, centernya.
Senternya dijaga cuy, udah nggak ada waktu lagi man. Kita harus ikutin suara anjingnya guys. Oke, doain gak jump scare lagi ya. Doain gak jump scare lagi teman-teman ya. Doain gak jump scare lagi ya. Doain gak jump scare lagi ya. Oke, gue mode gelap lagi nih. Oke, langsung ke seke. Bener-bener langsung ke seke. Sesat bocil center. Gak mau lagi ke depan gue. Trauma anjir. Jump scare-nya keras banget cuy. Oh, udah dah. Sabar guys ya. Ini masih lama tamatnya gak guys? Ya, Kak Giska guys, sebentar. Suaranya dari mana men? Ada suara dogi, gue dengar suara dogi. Ya astagfirullah, jangan ngagetin gitu dong. Ambil pisau, gak ada pisau kocak. Wah arah kiri sih, suara anjingnya arah kiri sih. Keluar gak nih dongnya gaming? Keluar gak nih? Gue takutnya di jump scare lagi loh. Aduh bocil ambil pisau menyerang lagi. Pakai speaker kalian pakai guys. Wah dia di kanan tuh dia tuh. Bacot anjir bocil pisau, kagak ada bocil pisau gak bisa diambil kocak. Suaranya dari sini, cuy. Nice! Bocil pisau, bacot, bocil pisau. Zeke, let's go balik, Zeke. Ada yang motong listrik kita. Zeke mana Zeke? Zeke-nya enggak kelihatan. Zeke, good boy. Balik ke rumah, aku sayang dulu ya. Seke actingnya aneh, Aduh sesat banget bocil pisau, sumpah. Oke, okay, what should I do now? Okay, jangan panik. Ambil center lagi, aduh gak mau deh, trauma gue. Sis, aduh, dia nge-SMS lagi cok, guys. Kamu bilang kita tetap temenan. Turner nih gak lucu, Turner. Loh, kok gelap di sini? Anjir, gue yang ketiga ini lebih serem ya? Oke, gue harus bikin PR buat hari Senin. Cepet guys. Bikin PR, aduh. Sumpah itu jump scare keras banget itu tadi. Aduh, jangan lagi deh, kena lagi deh. Aduh, gue punya firasat buruk, kata Noah. Firasat buruk? Kalau firasat buruk, mungkin terdengar bodoh. Tapi gue gak mau overthinking. Aduh, bocil CCTV, giliran tiap kita duduk sini bocil CCTV menyerang, cuy. Yaudah, gue cek lah. Oke, lampu udah nyala. Wait, studio YouTubernya kok? Nonyongnya gaming, gimana nih, gue balik? No, studio YouTubernya, no. Garap lagi serius. Suara apa itu? Aku dengar sesuatu di luar. Berhenti. Duh, ya kompor meleduk, cok. Sumpah, cok, kompornya bisa meleduk rumahnya Carson loh. Cewek itu lagi, ya Tuhan, ya Tuhan. Yesus. Guys, tolong guys. Gua harus ambil keputusan apa, guys? Jangan panik, santai. Guys, ovennya meledak loh, rumahnya Mr. Carson meledak loh. Ovennya dinyalain sama cewek itu. Kalau gua udah nangis di sendirian di rumah gini. Kacanya dipecahin loh. Lu jangan keluar. Matiin oven langsung naik ke atas ke tenyongnya gaming. Oke. Let's go. Matiin oven ya.
langsung balik ke atas, gak usah banyak hahaha ya. Matiin oven, cabut ke atas bro. Ingat jalan gak lu pada? Gue tanya baik-baik. Sumpah jump scare lagi nih, cewek lagi sih, sumpah sih ngeselin sih. Astuh, dapur cok, dapur dari tangga itu, dapur dari tangga ke... dari tangga ke kiri, dapur. Gak mau ngecek studio, gak mau ngecek studio YouTuber. Bodoh amat, mau bikin PR, cuma mau bikin PR. Alek bukan alek, deg-degan kocak. Aduh, bocor CCTV lagi kah? Ziki aman, Ziki, wah Ziki mana? Gila nih, game horror parah sih. Aman, bodo amat studio YouTuber. Apa? Cuma mau bikin PR. In that moment, school work because... aduh, gue ngapain lagi nih cuy. Gue ngapain lagi, Is? Gak bisa ngapain lagi, ngongnya, tolong. Aduh, bocil lag menyerang. Aduh, gue harus ngapain lagi, next, please, help me. Main bendera. Aduh, bocil lag. Kayaknya kalau lihat CCTV jadi nge-lag, guys. Hari ini nih, nggak tamat-tamat nih game. Ada orang yang masuk ke rumah. Can you send me Turner's contact? Ask him, please. Andy Reynolds, SMS-nya Turner. Dia berisik. Hah? Turner, isengin rumah lo apa, dia ngapa-ngapain? Dia udah ganggu gue di rumah gue, gak keren. Anjir, Arnold, Andi. Dude, Turner lagi di rumah gue sekarang. Dia di tempatku sekarang. Kita mau nonton film. Dan kita mau minum bir dan dia mau menginap. Lah, lantas yang di rumah gua? Guys, suruh telepon polisi, guys. Guys, suruh telepon polisi, telepon di mana, guys? Kok ada suara desan cewek? Guys, gue harus ngapain, guys? Cewek rupanya, cowok orang gilanya, cowok. Mau tolong ya Tuhan, tunggu di sini. Lu kok ewe juga lu?
jawab apa, cok? Tolong guys, jawab apa guys? Dia depan pintu anjing. Abis percakapannya lari sembunyi-sembunyi kemana? Bisa lebih jelas gak? Tuh tante kesepian ini ganggu gua mulu dah. Sembunyi kemana nyonge gaming larinya? Langsung sembunyi ke tempat tadi. Oke, ke tempat tadi ya, bener ya, jangan sesat ya. Oke, gua diemin ya. Gua keluar ya. Gua gak akan jawab. Bener keluar ya, sembunyi ke lemari tadi, tempat yang ada suara ya. Bener, jangan sesat ya. Apapun yang terjadi antara kita, kita bisa bekerja bersama. Gua diemin coy. Tante kesepian please. Jangan ganggu aku. Jangan bodoh Noah, aku tahu kamu di dalam. Open the door and we just need to talk. Guys, ini keluar apa enggak guys? Guys, gara-gara kalian nyepam ini nyonge gaming ketutupan guys. Gak jelas instruksinya guys. Diam aja di sini atau keluar. Voting deh. Diam aja di sini atau keluar. Keluar ke tempat yang ada suara. Ada suara deteksi. Banyak yang sesat nih, cok. Bocil-bocil banyak banget yang mau gue dibunuh sama tante, men. Tunggu percakapan selesai, ini emang gak bisa gerak sih. There's nothing to talk about. Aku pengen selalu nice sama kamu. Kamu selalu membuat aku seperti shit. Kamu harus butuh bantuan, Kara. Kara siapa sih? Aku tahu tentangmu, aku tahu. Kenapa kamu meninggalkan aku untuk dia? Tapi aku mencintaimu. Please, Kara, cabut Kara, please. Kita layak mendapatkan kesempatan kedua. Gak bisa, Kara. Aduh, gue deg-degan, cok. Keluar ya, bener ya. Guys, ada petunjuk tadi katanya dia udah cabut. Gue bisa lari sekarang. Lari apa stay di sini, guys? Lari langsung ke bawah tangga. Terus kemana? Kemana boleh deh? Teleponnya di mana? Gue nggak ada telepon. Gue panik banget, coy. Keluar. Ayahku nelpon televisi, polisi. Mereka datang di tempat yang tepat dan dia pergi dari rumahku. Aku tahu di mana dia hidup. Kara adalah orang yang pertama aku temukan di situs dating online. Dia 3 tahun lebih tua dariku. Bener tante loh. Dia 3 tahun lebih tua dariku dan dia, menurutku dia lucu saat kita kencan pertama. Tapi 2 bulan kemudian
relationship kita berubah menjadi aneh. Aku, I try to get her. Aku berusaha mencari pertolongan buat dia, tapi dia menjadi gila. Gila, ini pacar mantan yang tersakiti. Suatu saat, one day I had enough and I had to break. Suatu saat aku memutuskan untuk putus dengan dia. Aku bilang ke dia, jangan kontak aku lagi. Dia marah. Dia pasti, guys, di sini ada nggak yang psikopat, guys, pacarnya, guys. Dia berusaha untuk meyakinkan ke polisi bahwa dia tidak berusaha melakukan apapun malam itu. Tapi polisi tidak percaya. Dia orang gila. Dia merusak studio YouTube dan menyalakan oven. Dia matiin listrik gua. Dari situ, from that moment, dia mengambil pisau dari dapur. Beneran ada pisau di dapur, bocil-bocil pisau, beneran loh. Semuanya sudah kacau balau kenyataannya. Tidak ada yang dicuri dari rumah itu. Sepertinya dia waktu itu kebanyakan minum obat dan alkohol. Dia menjadi gila. Dia ditangkap dan langsung dijatuhi hukuman seumur hidup penjara karena percobaan pembunuhan. Anjir, GG, emang ada ending kedua? Kita ending selamat. Oh my god, thank you Nyonge Gaming. Subscribe Nyonge Gaming dulu, guys. Alhamdulillah polisi dateng, coy. Rupanya psikopat mantan pacar kita si Kara, guys, yang diputusin Noah. Ini bad endingnya gimana? Penasaran sama bad endingnya, cuy. Wah gila, seru banget ini yang ketiga, guys. Yang keempat masih ada loh. Masih mau rilis loh yang keempat loh. Setiap keputusan deg-degan loh. Setiap keputusan mau diambil deg-degan loh nih game loh. Virus to Phantom, tepuk tangan, guys. Padahal bukan hantu, bukan setan, bukan makhluk mistis. Manusia gila, coy. Mau coba ending kedua gak? Oh ending tadi kena jumpscare tuh ending. Mau coba ending kedua gak? Guys, mau coba ending kedua gak, guys? Mau gak? Pada mau coba ending kedua gak? Penasaran gue, sumpah. Mau, kata Farel, mau, kata Ari, mau, kata Syaril, mau, kata Jumai, mau, kata Cepmek, mau, kata Rasta, mau, kata... Ah! Sebentar, guys, handphone gua. Guys, sebentar. Kayak ada suara-suara dari kamar, cuy. Ntar gue cek bentar ya. Suaranya kayak dari sekitar. Loh. Hah? Kok pintunya kebuka sendiri, loh? Siapa tuh? Hey. Halo? Hah? Kok? Oh my god. Oh my god. No. No. Ah. Kamu siapa? Kamu ngapain di rumahku? Guys! Ngapain bawa keranjang? Indomie goreng rasa rendang. Ultra milk. Ini buat saya semua. Coki-coki. Coki-coki. Terima kasih. Ciki edisi Citos. Ini udah kebuka. Buat saya juga. Makan aja. Enak kok.